ajar tutorial guna clay. Tapi claynya mana? Tak ajar pun. Banyak perkara-perkara seni yang Kak Umi ada dalam kepala botak Kak Umi ni. Tutorial seterusnya adalah clay. Ada orang tanya saya, ajar tutorial guna clay. Tapi claynya mana? Tak ajar pun. Yes, today. Today adalah hari yang saya akan ajar awak membuat clay. So, kita teruskan dengan tutorial. Oh yes. Ini adalah antara bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ambil satu kuali dan masukkan secawan tepung jagung. Kemudian ambil gam, iaitu gam kertas. Kita perlukan gam, satu cawan gam. And then kalau agak keras adunan tu, anda boleh tambah lagi gam tu. Sama juga dengan tepung jagung. Kalau adunan tu agak lembik, anda boleh tambah lagi tepung jagung. Dalam tutorial Kak Umi lebih suka menggunakan clay kerana clay ni senang untuk kita membentuk apa-apa pun. Seterusnya, anda bubuh 2 sudu makan cuka. Lepas tu, 2 sudu minyak. Tujuan cuka adalah untuk ketahanan, tahan lama clay kita tu. Kita boleh simpan lama, lebih pada 3 bulan. Dan Kak Umi gunakan pewarna putih. Kak Umi gunakan pitera. Kalau you nak guna, atau kalau you nak guna water color pun boleh, or you nak guna acrylic pun boleh. And then kacau hingga rata. Rata sampai tak adalah dia punya gentil-gentil tu. Apabila anda rasa dah agak rata, dah rata dah. Okey, anda letakkan kuali anda atas dapur dan buka api secara perlahan. Jangan api besar-besar, ya. Api sederhana sahaja. Kalau boleh kecil lagi bagus. Anda kacau-kacau sampai ia menggentil. Kacau tu jangan berhenti. Kalau anda berhenti, dia akan berkerak. Habis anda punya clay rosak. Dan apabila ia menggentil, dah jadi nampak, dah jadi macam dough tu. Okey, anda boleh berhenti. Okey, now dah jadi macam dough kan? Terus tutup api. Yang satu, Kak Umi nak bagi tahu, jangan guna kuali yang melekat. Tengok, Kak Umi dah salah, dah guna kuali yang melekat. Dah clay dah rugi duk melekat kat kuali. Lepas tu, ambil baby oil, anda letak dekat papan penguli ataupun apalah tempat menguli anda dan juga tangan anda mesti ada minyak. Tak ada minyak baby oil, minyak masak pun boleh. Okay, Kak Umi tujuan Kak Umi bagi baby oil sebab Kak Umi suka bau wangi. Okay, baby oil kan wangi. Okay, ambil. Tengok, dah melekat. Aduh, hai, dah melekat lah pula. Tadi punya nak cepat, salah kuali Kak Umi ambil. Kau rugi. Sayang, banyak tu melekat Kak Umi punya clay. Dia melekat kat kuali. So, anda uli. Kalau boleh, sebelum mangkat kat papan uli ni, biarkan ia apa ni sejuklah sikit. Tengok Kak Umi ni, Kak Umi bagi dia sejuk sikit tadi. So, buat anda kita boleh pegang bila menguli. So, uli-uli dough tu sampailah dough tu tak melekat kat tangan. So, boleh menjadi satu dough. Ambil bekas plastik atau plastik dan getah. Ikat bubur dalam tu, ikat ketat-ketat. Jangan ada angin sikit, ada masuk angin sikit pun tak boleh. Ketat-ketat, ikat getah sekuat-kuatnya. Masukkan dalam kontena. Satu, Kak Umi nak bagi tahu, dough ni kalau kita jaga betul-betul daripada angin. Sebab dough Kak Umi ni dia senang mengeras. Bila kena angin sekejap je, dalam 20 minit pun dia dah keras. Simpan ketat-ketat dalam bekas yang betul. Dough Kak Umi ni akan boleh bertahan selama 3 bulan. Kalau jaga betul-betul lebih pun boleh. 5-6 bulan pun boleh kalau jaga betul-betul. Tapi Kak Umi sebelum 3 bulan dah habis dah. Tahap ketahanan dia tu saya pun tak tahu. Tapi selama saya buat dengan clay ni, saya rasa dah 20 tahun saya punya pasu-pasu yang saya buat dengan clay ni memang tahan. Tapi saya tak tahu ketahanan tu sampai bila. Kalau dapat 100 tahun, alhamdulillah. Sekarang anda boleh ambil dough ni dan buatlah design ke gubahan yang macam mana yang anda inginkan.
Selamat mencuba. Moga tutorial kali ini menjadi sangat bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jika anda suka dengan video ini, hit like button. Dan juga jika anda ingin kawan-kawan anda merasa bagaimana bermanfaatnya video ini untuk kawan-kawan anda, tolong share ya. Alright, terima kasih. Bye.